Halo Sobat Smart TV, di video kali ini akan membahas salah satu jenis hewan yang indah jika dipelihara di akuarium, yaitu ikan axolotl. Selama ini, banyak orang mengetahui bahwa axolotl ini hanya ada di film. Mungkin mereka belum pernah melihat secara nyata. Axolotl ini adalah sejenis amfibi. Axolotl berasal dari Meksiko, namun sudah menyebar di seluruh dunia. Masyarakat juga sering menamai axolotl ini dengan smiling salamander karena mulut ikan ini terlihat sedang tersenyum. Bagian kepala hewan ini memiliki tanduk, namun sebenarnya itu adalah insangnya. Keunikan lain yang dimiliki axolotl ini yaitu, walaupun masuk ke dalam jenis amfibi, namun axolotl ini lebih suka menghabiskan waktunya di dalam air. Hewan ini adalah hewan yang sangat jinak. Untuk ukuran dari axolotl ini tidak terlalu besar. Untuk rata-rata ukuran ini, jika sudah besar bisa mencapai 20-30 cm. Dan untuk beratnya bisa berkisar 60-110 gram. Usia dari axolotl ini sendiri hanya bertahan 5-6 tahun dan paling lama sampai 15 tahun. Jika dipelihara, axolotl ini diketahui sensitif. Bagi sobatku yang ingin memeliharanya, harus rajin membersihkan akuariumnya. Kalau tidak, ikan ini akan mudah mati. Axolotl juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu axolotl salamander, axolotl wildy type, axolotl copper, albino, dan golden albino. Dan masih banyak lagi sobatku. Axolotl asli Meksiko adalah berwarna hitam dan coklat. Masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Untuk harga dari ikan ini berkisar dari 199.000 sampai 2 juta. Semua jenis axolotl memiliki kriteria sendiri ataupun keunikan sendiri.